Halo guys, jumpa lagi di channel Lari Kayu. Di kesempatan kali ini guys, saya membuat papan guys, yaitu menggunakan mesin press guys. Dan seperti inilah mesinnya. Dan sekarang ini adalah tahap membuka press pada papan yang sudah saya lem guys. Dan seperti inilah caranya guys. Ini papan saya buat lebarnya 60 guys dan panjangnya 2 meter lebih guys, ukuran kriwut guys. Dan ini nanti rencananya akan saya buat almari guys. Dan seperti inilah cara-caranya guys, di pabrik menggunakan mesin press ini. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu prosesnya membuat papan kayu sambung-sambung itu, yaitu seperti ini. Dan setelah ini saya ambil dan saya akan putarkan lagi guys. Jadi satu mesin ini bisa 4 press guys. Bisa menggunakan 4 kali press, dan satu press itu bisa kita ganjal-ganjal dan bisa mendapatkan banyak papan nantinya guys. Seperti inilah cara-caranya guys. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian belum pernah melihat caranya seperti ini. Dan mesin press ini sendiri jenisnya banyak guys, ada yang di meja dan ada yang seperti ini, dan ada juga yang pressnya itu dipakai manual seperti itu. Dan di sini ini saya gunakan mesin yang sudah semi otomatis, dan ini mesin ini kita bilang model yang lama guys, yang model kuno. Mesin ini pendek, jadi nggak bisa seukuran plywood. Dia cuma 3 dalam 90 cm guys, nggak bisa itu 120 guys ukuran plywood guys. Dan panjangnya sendiri juga nggak bisa 2 plywood, itu ukuran 2 plywood guys. Terbilang ini mesin lama, mesin jadul, tapi okelah, masih bisa kita gunakan lagi guys. Jadi kalau kalian yang belum tahu, belum pernah lihat seperti apa prosesnya, seperti ini guys. Semoga bermanfaat.